to be afraid of what you find. There's an answer if you reach into your soul. The sorrow that you know will melt away. So Rini, kawan-kawan, Rina Rini just nak share about our motivation booster. Cara-cara kita nak naikkan semangat bila kita down. Sebenarnya kita ni manusia tak logik eh. Kalau kita asyik kat atas, seronok, happy. Mesti ada serta-serta waktu kita yang kita jatuh, tersembam yang memang tak boleh orang kata apa. Hilang semangat dah, hilang orang. Macam tak boleh nak bangun. So antara tips-tips yang kami selalu lakukan bila kami melalui ataupun we go through the process, so ni yang kita buat. Dan salah satunya, kami akan pilih lagu-lagu kegemaran kami yang berusukan motivasi dirinya. Which is one of it is our most favourite is actually Hero. Kalau kalau you all, bukan kita je kan rasa lagu tu semua orang suka. So it's like really when you really alone, you pasang lagu tu, you akan naik lagi punya mood kan. Baca hayati lirik dia. So dia sangat memberitahu kita yang kita adalah seorang yang sangat pemenang. Dan dalam Al-Quran pun telah mengatakan yang kita ni semua adalah pemenang dan tiada seorang pun yang kalah dalam diri. Sebab Allah telah menjadikan kita yang terbaik antara yang terbaik. Khalifah kan? Kita kan khalifah. So kita mesti sepatutnya memberitahu bila kita ni semua khalifah. Orang kata yang memimpin, yang berjaya. Daripada kita, kalau kita wanita, kita buat cara yang macam mana kita memimpin secara untuk wanita, anak-anak, kat rumah. Kalau siapa yang ada bisnes, yang ada staff kan. So antaranya lagu tu mesti lirik. Jangan cari lirik-lirik yang lentok meleleng. Cari lagu yang memberi semangat, kata-kata yang ataupun beat yang macam you can keep on going. Dan above all, jangan nangis-nangis. Taruh selimut kan. Tapi apa-apa pun kita terdahulunya dalam bila kita melalui satu fasa kejatuhan atau kesukaran dalam hidup, cabaran yang sangat meninggi, kita jangan lupa yang terdahulu iaitu Allah. Kita mesti dekatkan diri kita dengan Allah. Jangan lupa solat, jangan tinggal Al-Quran sekurang-kurangnya satu page sehari. Itu solat taubat, istighfar banyak-banyak, ingat kebesaran Allah. InsyaAllah jangan nampak apa cabaran kita, pasti kecil. Dan pelbagai ujian yang Allah uji kita, pasti ada solusi, ada jalannya. Minta saja kepada Allah sebab Dia Maha yang pemberi. InsyaAllah. You feel the side and you know you can survive.